Ya, ini adalah air radiator dari Saiken dan Merkulen yang mengandung 30% konsentrat dan mengandung banyak sekali zat yang cocok buat radiator kita. Ya, ini udah ada air coolant, radiator coolant, dan air aki. Tapi air aki ini bisa digunakan buat pengisian air radiator ya. Jadi di video kali ini saya bakalan share dan berbagi persamaan dan perbedaan dari air radiator coolant dan air aki biasa yang bisa digunakan buat radiator juga. Atau bisa disimpulkan di sini untuk air aki biasa di sini adalah air biasa aja gitu ya. Jadi yang pertama di sini saya punya air radiator coolant. Sebelum membahas untuk perbedaan dan keunggulan dari masing-masing produk ini, jadi saya akan memberitahukan tentang persamaannya dulu. Persamaannya di sini adalah untuk air radiator itu baik maupun air aki maupun air baik dari air radiator biasa maupun air coolant itu sama-sama bisa digunakan buat air radiator tentunya. Ya, begitulah untuk persamaan dari air radiator dan air radiator biasa dan air coolant. Cuman di sini untuk air coolant sendiri memiliki beberapa keunggulan ya yang mungkin cocok buat kendaraan kita. Jadi yang pertama, keunggulan untuk air coolant sendiri di sini untuk titik didihnya itu lebih tinggi ya dibandingkan untuk air radiator biasa. Air radiator menggunakan air biasa untuk titik didihnya lebih tinggi. Dan yang kedua, oh ya, untuk titik didih sendiri untuk air radiator coolant ini sekitar 110 derajat Celcius. Sementara untuk air radiator biasa itu cuman 100 derajat Celcius dia udah mendidih ya. Jadi otomatis lebih unggul di air radiator coolant ya. Terus untuk yang kedua, tidak terdapat zat pengikis logam atau yang membuat karat biasanya. Sementara di air radiator biasa, ya namanya air itu sifatnya kan kalau dibiarkan lama-lama bisa jadi korosi ya. Untuk yang ketiganya terdapat cairan zat anti beku. Jadi untuk radiator coolant sendiri ini terdapat zat yang bisa membuat anti beku. Ya, yang dimaksud dengan titik anti beku atau cairan zat anti beku di sini, untuk di negara-negara Eropa biasanya kan untuk suhu bekunya itu di titik 0 derajat Celcius ya. Dan sementara untuk di air biasa itu kan di 0 derajat Celcius sudah membeku ya. Jadi kurang cocok, bisa jadi kalau misalnya di wilayah bersalju itu air nggak bisa berjalan ya, jadi membeku di situ. Nah, untuk radiator coolant ini yang menggunakan coolant tentunya itu memiliki zat anti beku yang bisa tetap berjalan atau cairan ini tetap mengalir walaupun di tempat yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Dan yang terakhir untuk zat apa namanya, untuk radiator coolant ini ada zat anti karatnya juga yang fungsinya ya nggak lain biar nggak terjadi karat. Apalagi kalau untuk yang namanya radiator itu kan kalau misalnya udah karat bahaya kan. Jadi terdapat zat anti karatnya juga. Ya, begitulah kelebihan tentang air radiator coolant yang menggunakan air coolant. Tentunya berbeda dengan air biasa atau air aki yang bisa digunakan buat radiator. Tapi jangan salah, untuk air aki yang menggunakan air biasa di sini juga ada keunggulannya sendiri. Di sini karena sifat air itu alami ya, memiliki kelebihan yang dapat menyerap panas lebih tinggi bila dibandingkan dengan air radiator coolant. Tentunya makanya kenapa kok mobil-mobil zaman dulu dia menggunakan air radiator biasa atau air destilasi misalnya air AC ya kan. Karena yaitu untuk titik penyerap panas dia lebih baik daripada air radiator coolant kayak gitu. Ya, itulah perbandingan, persamaan, dan kelebihan masing-masing untuk air radiator biasa dan air coolant. Untuk pemilihan ya bisa disesuaikan dengan tipe kendaraan yang teman-teman pakai sendiri.
Oke, begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.